Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Mbak Ika, dalam Mas Wawa. Di kesempatan hari ini tentunya gelar seni tradisi Kabupaten Gunung Kidul bersama Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Benar. Ya. Dan diucapkan selamat buat para pemirsa tentunya. Pemirsa yang ada di Gunung Kidul, seluruh Gunung Kidul. Iya, seluruh Nusantara pokoknya. Kesempatan hari ini kita bareng-bareng seniman seniwati Gunung Kidul tentunya di acara gelar seni tradisi Kabupaten Gunung Kidul di tempat ini di Pantai Baron. Pantai Baron. Salah satu kekayaan Kabupaten Gunung Kidul juga. Gunung Kidul, Dan tentunya di kesempatan saat ini kita bisa bertemu dengan sedulur-sedulur khususnya di Gunung Kidul dan di sekitarnya yang mirsani awake dhewe. Tentunya kita pada kesempatan ini bareng-bareng disiarkan melalui YouTube apa Dek? Kebudayaan Gunung Kidul. Nah, dan himbauannya tonton di rumah. Tonton di rumah. Dan di sini enggak ada penonton sama sekali. Dan tentunya ucapkan terima kasih atas kesediaannya Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul mempercayai kita. Percaya rawae dhewe menghibur masyarakat Kabupaten Gunung Kidul dan tentunya di sekitarnya yang tentunya menonton acara ini. Terima kasih sekali buat dan juga buat bagi teman-teman tentunya atas partisipasinya, dukungannya atas terselenggaranya acara kesempatan sore hari ini. Ucapkan terima kasih, matur nuwun ya. Artis-artis ini kelahiran Gunung Kidul komplit dihadirkan buat panjenengan sedoyo. Sopo wae Mas Wawan? Sopo wae menika wonten Mbak? Ada Mbak Damayanti. Damayanti. Ada Dianggun. Dianggun dan juga ada Mbak Eni. Mbak Eni. Iki asli kelahiran Kabupaten Gunung Kidul. Juga kanca-kanca paragone iki yo asli kelahiran Gunung Kidul kabeh. Kenal kabeh aku. Ya, aku maskeran kabeh. Iki sing jenenge tertib. Karena apa Mbak Ika? Di masa-masa ini, masa pandemi, awake dhewe iki kudu harus patuh tertib, harus mematuhi peraturan protokol pemerintah. Nah, betul. 3M. 3M. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu himbauan dari pemerintah. Makanya awake dhewe kudu mematuhi peraturan dari pemerintah. Muga-muga wae pandemi utawa COVID-19 enggal-enggal sirno lunga saka Indonesia. Amin. Ya. Langsung diundang menyanyi nih. Iki ora dikenal ke Wiyogo nih? Eh? Ora dikenal ke po? Alah rasa. Ora meri po? Oh, iki poelan kabeh. Senior kabeh. Ya, oke. Okay. Langsung dipanggil Mbak Damayanti, dari Tanjung Sari. Oh, kok Tanjung Sari itu dek? Saptosari. Saptosari Gunung Kidul. Saptosari Gunung Kidul, Mbak Damayanti. Asli kelahiran dari kota ngendi Mbak Yanti? Kula meng lor mriku. Ke Padang. Saptosari Kang. Saptosari. Ini termasuk penyanyi senior juga. Senior, iki ya termasuk kaya piyaga-piyaga ne poel. Mbok kek nek ngarani rep tuwa ngono iki ngono. Krepo. Iya langsung saja Mas. Langsung diaturke lagu Mbak Yanti. Diaturke kagem sedaya pamirsa warga masyarakat Gunung Kidul dan sekitarnya yang menyaksikan acara ini. Ya, oke. Pencaksilang kami pun yen ing tawang ana lintang. Yen ing tawang ana lintang. Bersama Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul iki campur sarine Radika campur sari pimpinan beliau Bapak Sutar. Ya, terima kasih kerjasamanya konco-konco Radika campur sari bersama Mbak Damayanti katur sumangga.
salah satu kekayaan Gunung Kidul. Ya. Iki termasuk kekayaan Campur Gunung Sari. Kidul, Campursari. Campur ya, wis dibuktikan di mancanegara ya berkat konco-konco Campursari Gunung Kidul menjadi dikenal di seluruh Nusantara, bahkan dunia. Ya. Iki Campursari berawal dari Gunung Kidul. Kalau rumiyin menika pangriptanipun almarhum Pak Mantos. Pak Mantos. Jasa-jasa beliau sangat luar biasa. Ya kuwi salah sijine kekayaane Gunung Kidul yaiku Campursari. Bisa sekali ditonjolkan di seluruh dunia. Iya. Selain Campursari juga ada apa? Tempat-tempat wisata, Mas, banyak sekali di Gunung Kidul. Iya. Termasuk Pantai Baron iki. Pantai Baron terus iki Pantai Kukup, Indrayanti, sing anyar-anyar ya akeh. Itu juga salah satu kekayaan Gunung Kidul. Betul. Luar biasa ternyata. Gunung Kidul itu memang jempol. Nek ning Yojo, urung mampir ning Gunung Kidul, urung lengkap. Apa iya? Iyalah. Oh, ngono. Dadi nek pamane hadir di sini menjadi puas ngono. Iya, paling ora iki. Monggo, nggih. Monggo Bapak Ibu semuanya sedulur-sedulur di dunia mungkin ya, silahkan Anda ke Gunung Kidul. Iya. Dan jangan lupa ini disiarkan langsung oleh channel Kebudayaan Gunung Kidul. Betul. Jangan lupa di-subscribe. Di-like dan juga komentarnya perlu ya, kita menerima komentar-komentar yang positif. Nanti juga sarannya mungkin kita memberikan ada yang kurang, kita siap menerima saran. Jangan lupa subscribe. Channel Kebudayaan Gunung Kidul. Betul. Mbak Ika, kita hadirkan awake dhewe nyanyi duet. Koleksinya Pak Mantos. Aku kepengen nyanyi Sakit Rindu. Siap. Ya. Ayo konco-konco Radhika Campursari kerja bareng Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Sugeng mirsani dulur-dulur yang mungkin di Jakarta, Semarang, Jogja, seluruh dunia. Audio ini dari Iki, Radhika juga. Sound System. Tuh. Terima kasih. Campursari Radhika. Yo. Sakit Rindu katur monggo. Benar kandamu.
Terima kasih matur nuwun. Salah satu lagu ciptaan dari almarhum Pak Mantos. Rindu. Ya, ini spesial buat sedulur-sedulur semuanya yang saja. Sing nonton awake dhewe, sing no Jakarta, sing ono Kulon Progo, sing ono Semarang, pokoknya se-Indonesia bahkan seluruh dunia. Ya. Ya, semoga campur sari semakin membudaya, menjadi Ngrembaka. Tentunya harapan kita sebagai warga masyarakat Gunung Kidul. Betul. Sekali lagi ucapan terima kasih bersama Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Langsung diundang menyanyi nih. Penyanyi nih, oke, ya. Mas. Ada Mbak Anggun. Mbak Anggun Irlanda, dari Kota Panggang Gunung Kidul. Okay. Yo. Anggun. Iya, Mas Wawan. Kita di suasana yang bahagia di Pantai Baron. Ya, menghibur para pamirsa yang ada di rumah. Dan di mana saja. Di mana saja. Ya. Ya, jangan lupa gimana, Mbak Ika? Jangan lupa subscribe channel Kebudayaan Gunung Kidul. Betul. Like dan komen, oke? Okay? Ya, oke. Okay. Okay. Langsung lagune ada apa, Dek? Rondo Kempling. Ya, bersama Mbak Anggun. Oh,
Lumantar Mbak Anggun. Mugi kita tersangkan panglipur panjenengan sedaya para pamirsa ingkang wonten dalem yang ada di rumah, yang ada di sana, dulur-dulur saya nggih, pokoke monggo pantau terus ya, mirsani bareng bersama Campur Sari Radika, kerja bareng Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Selamat menonton, monggo sing penting jangan lupa subscribe-nya. Yuk langsung dipanggil penyanyi kulo ya, ada Mbak Ani. Diaturke lagune apa kanggo dulur-dulur semuanya. Gunung Kidul Handayani, Mas. Gunung Kidul Handayani luar biasa. Nggih. Nggih. Monggo penantaraken sinareng kalian kanca-kanca Campur Sari Radika, kerjasama Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Kidul Handayani.
kita berasal dari Kota Paliyan. Kota Paliyan. Mengaturkan satu tembang menika Gunung Kidul Handayani, mewujudkan bahwa Gunung Kidul ya luar biasa tenan. Iya, Handayani tenan. Handayani. Guyub rukun tenan ya ta. Nah. Oke, Mbak Ika. Oke, dalam, Mas. Tentunya masih bersama teman-teman Radika Campursari, iya, kerja sama Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Jangan lupa pokoke eleke bolak-balik, iya, jangan lupa like, komen dan pokoknya tentunya di subscribe ya Mas ya. Channel Kebudayaan Gunung Kidul. Ya, sing mirsani ya, sing mirsani di seluruh Indonesia bahkan di dunia. Amin. Tentunya silakan. Silakan Anda nonton dan tentunya diharap kedatangannya panjenengan semuanya datang di Kota Gunung Kidul. Ya. Silakan panjenengan mirsani menikmati keindahan dan juga kekayaan Kota Gunung Kidul. Macam-macam wisata nih, ono pantai, ada gua. Ada apa meneh, Mas? Wah, wis pokoke komplit itu sebutne ora rampung ya. Pokoke Gunung Kidul semakin top, semakin rukun, semakin guyub kabeh ya. Oke. Okay. Yuk langsung dipanggil, ada penyanyi yang satu ini Mbak Dama Yanti. Okay. Hiburan kepada dulur-dulur semuanya. Ya. Ya. Langsung dikasih lagu ini apa? Sing kira-kira bisa menghibur warga masyarakat Gunung Kidul dan juga tentunya di Indonesia dan di mancanegara. Ya. Ya, salam-salam buat salam-salam. Salam-salam. Yo salam-salam buat dulur-dulur di Jakarta, di Surabaya. Surabaya. Ya. Mbok menapa kuwi di dulur ning luar negeri boleh disapa? Banyak ya. Dulurku ning luar negeri. Ngerti. Ya, buat semuanya aja. Yeah. Semoga sehat selalu. Sehat selalu. Sing penting awake dhewe selalu mengingatkan, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Di masa-masa pandemi seperti ini, awake dhewe harus mematuhi pemerintah. Betul. 3M ge mau apa, Dik? 3M. Ya. Mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Ayo ke sana ya. Semoga corona segera amblas ya, Mas. Semoga nanti tahun 2021 udah wis pulih. Pulih ya. Ya. Amin. Gunung Kidul khususnya tempat-tempat wisata pulih seperti kemarin ya. Dan juga tentunya nasib awake dhewe sebagai seniman Gendang Bali uni kaya wingi. Gendang iso golek pangan. Ya, khususe seniman juga pedagang. Yeah. Pokoke dulur-dulur sing berwira swasta muga-muga ndang pulih sejati uni kaya wingi ya. Amin. Corona muga-muga kek lunga saka donya iki. Yeah. Ya. Silakan Mbak Damayanti. Lagu Mbak Damayanti? Gedok, Mas. Gedok. Masuk. Yo, Campursari Gunung Kidul.
lintas to, Dik. Aku mantur dino. Nek ora ketentroke rasane ati. Spesial kagem dulur-dulur semuanya, yeah. Sing mirsani, sing nonton awake dhewe. Yeah, lewat campur, YouTube ya mas. Campur sari Radika Gunung Kidul. Kerja bareng Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Luar biasa. Terima kasih. Yo, langsung dipanggil artisnya yang satu ini ada Mbak Anggun, hadir dari Kota Panggang Gunung Kidul. Oke, yo. Pemirsa, pemirsa yang berada di rumah dan di mana saja, pokoknya monggo dipirsani acara ini bersama Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul dalam rangka gelar seni tradisi Kabupaten Gunung Kidul. Dek, diselang karo diseling. Ya. Nah, iki gandeng tekan wancine selang, nek selange ngendi mesti empuk. Ya. Dadi lagune digawe sing alus ya. Oke, koleksi saking kanca-kanca Radika Campursari. Betul. Langgam Puyung katur kagem panjenengan sedaya. Yo.
mau wancine selang Mbak Ika. Wancine? Selang. Selang. Selang kempuk toh. Ayo. Jadi diselang-seling nih loh. Iki mau anggun wayahe selang. Wayahe selang. Ngerti apa selang atos? Ora neng. Nah, ya makane iki mau ki jumbuh karo lagune alus. Ora atos ning kenyal. Heh, lah iya wis pokoke karepmu lah pengarane. Lah ngopo to Mas kok mbahas selang barengi ngopo? Ora lho iki kan mau selang karo seling, lagune iki diselang karo diseling. Diselang karo diseling. Iki mau wis selang. Iki mau selang. Lah saiki wayahe seling. Wayahe seling. Permintaane dari keluarga besar Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Oke, ya, lagunya? Pengen ditunjukkan kepada masyarakat semuanya. Oke, ada di wall-nya Gunung Kidul. Oh, ini juga makanan khas dari Gunung Kidul ya. Iki ya wis terkenal neng mancanegara. Jadi para wisata, para wisata yang hadir di Kota Gunung Kidul mesti mampir. Harus mencicipi. Mencicipi di wall. Oke, lagune yo ono. Lagune yo ono. Koyo ngene iki akan dihadirkan untuk Anda semuanya, para pamirsa yang mirsani, sing nonton yang di rumah. Yang ada di rumah. Nggih, yang berada di Jakarta, pokoknya di seluruh Nusantara. Nggih, yeah. Terima kasih atas perhatiannya dan juga partisipannya panjenengan menonton kita semuanya. Yo. Yo, lagune Tiwul Gunung Kidul dihadirkan untuk panjenengan sedoyo. Masih yo. Bareng Radhika Campursari. Radhika Campursari bersama Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Oi. Oh,
Radika Campur Sari Soan Malay bersama Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Gangguan teknis. Pesawat lewat. Ada pesawat. Nah. Oke. Dilanjut lagi. Dilanjut lagi masih bareng. Radika Campursari kerja bareng Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul dalam rangka gelar seni tradisi Kabupaten Gunung Kidul. Ya.
Sekali lagi diucapkan terima kasih kagem dulur-dulur semuanya sing ono Jakarta, sing ono Semarang dan sekitarnya. Surabaya, Uspokon di seluruh Nusantara sedunia. Iya, yang sudah menyaksikan. Yang sudah menyaksikan ini jangan lupa subscribe channel Kebudayaan Gunung Kidul. Ya. Like dan komen. Ya, komen. Okay. Silakan panjenengan semuanya selalu menjaga kesehatan. Jaga kesehatan. Ikuti anjuran pemerintah di masa-masa pandemi seperti betul. Ini. Ya. Dengan harapan dengan cara 3M. 3M, cuci tangan. Cuci tangan. Pakai masker. Jaga jarak. Okay. Ya. Nanggo masker. Eh? Nanggo masker. Lah mosok kok nek iki kepi ora. Tais omongan ya. Tais omongan. Yang penting teman-teman pakai masker ini ya, yang belakang ya. Pakai masker. Ya. Dan di sini sama sekali enggak ada penonton. Enggak ada penonton ya. Ya. Di Pantai Baron ini pokoknya kita memberikan suasana yang segar buat panjenengan semuanya, iya. Para penonton, dulur-dulur yang berada di rumah sing mirsani acara hari ini. Oke, lanjut ya. Lagi yuk, langsung dipanggil Mbak Eni iya, ya Eni. Dari Kota Paleyang Gunung Kidul. Laring gunung, ya, iki wayahe seleng. Walai nyemek nyemek. Nah, oke, okay. Selang terus kok seling meneh, ya, oke. Okay. Sing seling, sing penak. Laring gunung. Monggo, monggo, konco-konco, Radhika Campursari, kerja bareng Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul dalam rangka gelar seni tradisi Kabupaten Gunung Kidul. Kagem panjenengan sedaya, dulur-dulur yang berada di rumah, selamat menyaksikan. Sugeng mirsani campur sari Gunung Kidul sareng-sareng Radhika campur sari. Thank you.
kasih Mbak Eni lagune Laring Gunung. Nuansane campur sari alus utawa selang. Selang. Iki nek selang empuk. Ya, Mbak Ika. Halo, Mas. Kesempatan hari ini pokoknya kita juga boleh membawakan lagu-lagu ora mung ke koleksine Pak Mantos. Oh, ngono. Dikarenakan ya awake dhewe iki menghargai karya-karya beliau seperti ada almarhum Didi Kempot juga banyak yang koleksi-koleksine yang kita gunakan go golek di. Iya. Ya, makanya awake dhewe ya kudu harus menghargai beliau ya. Tembang-tembang sing diciptake Didi Kempot banyak sekali. Dan nanti mungkin juga ada Mas Tejo menciptakan lagu banyak sekali nanti diperlihatkan untuk umum untuk panjenengan semuanya. Oke. Yuk. Kesempatan ini ada Mbak Yanti. Mbak Yanti kita panggil monggo. Seperti yang saya bilang sama Mbak Ika, Mbak Yanti, mau kita menghargai karya-karya dari Mas Didi Kempot juga. Maestro campur sari kita. Mau kan wis akeh lagu-lagu nih Pak Mantos. Diselingi. Oh iya. Koleksi ini Mas Didi Kempot. Almarhum. Ya. Lagu ini apa Mbak Yanti? Sing kira-kira pas karo kahanan. Kapusan janji. Waduh. Ketoke ngono iki curhat iki. Nggih curhat iki. Ora ya. Kapusan janji. Itu koleksi terakhir mungkin ya. Iya, koleksi terakhir Mas Didi Kempot sebelum meninggal. Oke, silakan Mbak Yanti. Baik, yuk langsung dikasih. Susah.
terbingkis satu lagu koleksi saking almarhum Mas Didi Kempot. Ya, banyak sekali koleksi-koleksi yang diciptakan beliau, luar biasa. Dan tentunya diucapkan terima kasih atas jasa-jasa Mas Didi Kempot. Yuk langsung dipanggil, dianggun. Hadir untuk panjenengan semuanya, Radhika Campursari. Tuk, tuk, tuk. Ya. Ya, kembali lagi. Kembali lagi, Mbak Anggun. Ya. Hadir ini masih kembali. Live streaming ya. Masih. Ya, masih bersama Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, Radhika Campursari di acara gelar seni tradisi Kabupaten Gunung Kidul. Ya. Tembang-tembang terbaik tentunya dihadirkan untuk panjenengan semuanya, pamirso-pamirso sing non dalem yang di rumah. Betul. Pokoknya selamat menyaksikan sugeng mirsani sajian yang terbaik dari kami. Yo, apa lagu Dede? Lampung Ayo Jo. Lampung Ayo Jo, masuk. Masih bareng Radhika. Iki koleksi atau ciptaan dari Mas Tejo. Mas Tejo. Ya. Bangga mempunyai beliau-beliau. Betul. Yang mewariskan kepada kita, ya. Mewariskan kepada kita, kita berhak untuk mengembangkan lagu-lagu ciptaan beliau. Yeah. Yo, satu tembang Campursari Radhika Lampung Ngayojo.
Terima kasih Di Anggun. Mbak Ika, kesini Mbak Ika. Satu lagu Lampung Ngayujo. Katur kagem panjenengan sedaya pamirsa-pamirsa ingkang berada di rumah ya, yang selalu menyaksikan acara ini. Iya Mas Wawan. Sebelum ini kan menit-menit terakhir. Menit-menit terakhir, ya. Waktunya sangat terbatas sekali. Waktunya sangat terbatas, disapa dulu, sing penting jangan lupa sekali lagi. Tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan di masa-masa pandemi seperti ini. Ya. Muka-muka Indonesia selalu diberikan yang terbaik, memberikan kesehatan yang terbaik buat kita semuanya. Ya. Corona muka-muka ndang lungo. Amin. Ya, kembalikan suasana seperti kemarin. Seperti ya. Kemarin-kemarin ya, kita lagi. Berdoa bersama semoga kondisi pulih seperti kemarin-kemarin ya. Ya. Amin, kita pamit kepada pemirsa yang seluruh berada di rumah di seluruh yang... dan Gunung Kidul ya, dan sekali. Seluruh Indonesia tentunya menyaksikan acara gelar seni tradisi Kabupaten Gunung Kidul bersama Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Ya, mungkin saya dan juga Mbak Ika ada salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, ditutup dengan kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. All artis. Lagu terakhir Radhika Campur Sari. Lagune lali janjine Mas. Ya, all artisnya Radhika hadir untuk panjenengan semuanya, sekalian undur diri pamit kagem panjenengan semuanya. Yo.